Baiklah, kita mai sambung minggu yang lepas baru ni hubung kaitan dengan cara hubat ujuk. Ujuk ni mari perasa angin. Nah, mari perasa angin berasa tengok, berasa kena dengan amal banyak. Berasa apa nama, berasa perasa dengan rupa jangok. Perasa berasa duk kena, perasa kata ilmu banyak. Itu rupa ujuk lagu tu. Maka dia tunjuk ajar ubat kita dua cara baru ni. Nah, maka mari sabak pucuk daripada jadi kita sore mari perasa angin tu dengan amalan banyak, dengan jangok, dengan tamneng tinggi, dengan kekayaan duk perasa tu, itu dia pucuk yang paling besar sekali. Mari pada jahil, kata dia. Ah, mari pada jahil lah. Pas perubat nak uri habis jahil tu, nak uri habis ujuk tu, dia tak lain tak bukan dengan ilmu. Ha, ilmu itulah boleh perebak. Yang jadi satu sabak boleh kita perebak. Duduk mari perasa, mari ujub tu. Lepas tu, yang orang gambar kepada kita baru ni, kalau kita perasa, dia berasa kata janguk, suara sedap. Ini buku suara sedap janguk ni, bukan daripada ikhtiar usaha kita. Ha, ingat situ lah. Yang semata-mata Tuhan beri kepada kita. Ya, sebenarnya kita tak jadi perasa lah muka Tuhan beri. Semua orang tu nak berlaku kepada janguk. Tiba-tiba tu tak ada uri dah, uri kepada kita. Kita ada berasa kata janguk atau suara sedap. Nah, maka kita kena ujub sukacita dengan Tuhan lah ya sebenarnya. Alhamdulillah dengan Allah. Jangan ada perasa kita muka Tuhan beri, kita tak ada usaha kok mana tu. Nah, so pahian keduanya pula, nak uri kita fikir dengan janguk suara sedap ni. Nah, dengar bila Tuhan ambil masa bila pun tak tahu, sebentar sangat. Duk janguk-janguk ada jadi menyakit. Ha, dia misal menyakit butir cacau baru ni. Ha, menyakit kita kata panah. Ha, menyakit orang baik. Jadi punuh muka. Muka. Ada kemaki yang soro pun lagu tu juga. Salah yang pergi makan walau soro sedap ke jadi tak tubik soro. Nak kata gini. Ha, bila-bila lagu tu kita pergi fikir, tak berasa lah. Nah, janguk kita soro sedap, kita getok puji apa nama ni sukatika dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, hak tu dia panggil buka usaha daripada kita janguk. Dan lagi soro sedap. Itu cara hubat dia. Lepas yang kedua, kita mari sukacita, mari ujuk dengan amal ibadat pula. Dengan ilmu, dengan amal ibadat, boleh mengaji, boleh tahajud, boleh zikir, duk sebut nama Allah Ta'ala. Hak tu daripada usaha. Daripada usaha pun, Yusuf kita tilik pula. Mengusaha duk sebut dengan lidah tu. Subhanallah, alhamdulillah tu. Lidah tu mari mana membeli kau tu yang jadi. Ha, untuk nak mati tak sewi kita jadi perasa. Tentu kita jawab Allah Ta'ala jadi. Apa Allah Ta'ala jadi? Amung tu dapat ikhtiar usaha, ya. Yang boleh gerak duk zikir tu Allah Ta'ala. Kita klik dia juga. Tak jadi besar diri. Ilmu yang kita dah ada sikit banyak, kita dah rasa bangga mari. Ha, kita dah berasa lebih, kita dah berasa kata banyak ilmu. Pak ilmu mari sana ya dengan fikir akal. Nah, orang tak ada akal tak boleh nak mengaji, tak dapat ilmu. Pak akal tu mari mana? Allah Ta'ala jadi juga. Ha, dah klik dia berlaku. Nah, mampu mari ni orang tak benda yang ada pada kita ni. Hak tu hal laku-laku. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Bagi yang ada pada kamu ni, mari pada Tuhan belaka. Pas kita nak perasa kok mana? Kita nak ujuk kok mana? Sabit ia kata, wa ma khalaqakum wa ma ta'malun. Dan bermula Allah Ta'ala menjadi akan kamu dan buat kamu. Kok dia laku-laku? Jadi kita sendiri pun makhluk. Buat kita pun makhluk, dia belaka. Habis dia berlaku, baiklah kita benda hak yawi kita sama ada ikhtiar, sama tak sama ada hak bukan ikhtiar, sepa janguk, suara sedap. Kita klik suka cita ujuk dengan Allah Ta'ala lah. Haa, tu jalan pun lepas hak kita, bila mari ada ujuk, ya ajar kita main ngaji dua minggu lepas dah tu. Haa, deh. Lepas tu mari sama sini pula, ya kata kena pula. Maka segio bagi orang yang berakal. Ha, segio bagi orang yang berakal di sini, mana akal yang sempurna, akal yang cerdik lah. Nah, sabit Nabi ya kecek, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Orang cerdik ni akal yang sempurna, ya fikir. Ya fikir mana yang nak buat amal, nak makan lepas pada mati. Ni baru orang cerdik. Tu ada akal, tu ada akal belakang.
Kau tak semaya baik pun ada akal. Nekat tak ada akal. Orang okay, gila lah lah. Apa maksud akal di sini? Mana akal yang sepenuh lah. Ha, akal yang cerdik. Nah, sebagaimana dia fikir siapa tembus ke akhirat ada. Nah, sebab tu kalau kita fikir tembus siapa akhirat, kita cedek berah bekal nak makan lepas pada mati tu namu orang cerdik sisi Nabi. Nah, sebalik orang bodoh lagu mana? Orang bodoh ni orang tak fikir siapa akhirat. Semata-mata dia duduk turut hawa nafsu dia. Nafsu nak gapo ya tak ada bahaya. Halahre tak caro. Asal dia boleh puja nafsu turut nafsu tak caro dah. Duit halahre ya tak bahah dah. Masa pula dah baik tak baik ya tak bahah. Asal dia puas hati nafsu. Maka orang ni masuk dalam golongan orang bodoh. Ha deh, hati Nabi duk bila bodoh ceridik bodoh ceridik. Kita ni bila bodoh ceridik segi mengaji. Bodoh tu dia panggil segi pak ngaji tarak tu dia panggil bodoh. Ha, Nabi dak. Cerdik bodoh dengan kita tak serupa dia bila. Ha, sini dia katanya maka segia comelnya sebalik jadi comel segia bagi orang yang berakal. Ha, seorang yang akal yang sepenuh lah. Bahawa adalah ujubnya. Nah, ujub ni mana suka cita. Mari perasaan. Mari mujur. Selama-lama dengan lipoh kenia Allah Ta'ala lah. Kita duduk situ. Sebab kita kanak setara mana pun dia tu tak kanak, tak boleh benda tu. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Kita mentai nak ngaji setara mana malam tapi dia tu tak kanak, tak boleh mari. Ha, tu nak royak kata kita tak boleh buat mentai kanak nak boleh buat. Bercocok dengan tu kanak baru boleh buat. Ha, sabit tu pak kita boleh mari ngaji pun kita mentai nak ngaji. Tuhan pun kanak pada asal lagi pada malam ni kita boleh mari ngaji. Kita kena suka cita dengan Allah lah. Jangan duk berasa tak kuat goni kuat goni. Tak dia dulu. Dengan dia lah kanak di taufik boleh kemari pada malam ni. Sebab kita ngaku dah tiada menghendaki. Dah tiada menghendaki oleh kamu akan sesuatu. Kita duk meteng gapo-gapo suatu ni suatu karo tu karo ni malaikat bahawa mahnaki akan dia akan sesuatu mahnaki tu oleh Allah Taala. Jadi kena betelang hatu yang kandok juga bau lulu kandok kita. Ha dah pak kita nak buat nak gapo tu ada meteng kandok. Ha bila hak sepenuh tu orang panggil kita alhamdulillah dengan dia. Duk meteng lah nak semaya tahajud malam ni. Tu kita duk meteng kandok tapi dia tu yang tak kandok. Jenera tidak kalau bangun pun malah pas tiba kita boleh bangun lah. Boleh bangun dengan dia kandok maka kita kena suka cita dengan dia lah. Haa dah sahabat orang panggil ahli tasawuf dia kata lagu mana at-tadbiru la yafidu takdira walau mi'ata alfin. Jadi nak royak kata metan kita ni tadbir kita metan fikiran kita ni tak boleh bui pedah tak boleh bui pedah tak boleh bui mengatasi akan takdir Tuhan walau kita mikir siapa beribu-ribu fikir pun dia Tuhan tak kandak. Ha, ahli tasawuf dia sebut lagi kita hikam dia dia kata at-tadbiru la yufidul takdira nah walau mi'ata alfin. Fikir kita metan kita dah apa nama le metan kita le fikir kita tarbih kita nak buat benda ni kalau malam mikir siapa beratus ribu kali sekalipun seribu kali sekalipun tak dapat boleh kita tak ada beri pedah tak boleh mengatasi takdir Tuhan. Dia takdir Tuhan ada koni-koni. Tak berlagu walau kita fikir. Hari apa fikir kita tak temuk. Tak boleh beri pedah kalau Tuhan tak kandak. Ha, sebab tu bila Tuhan kandak benda baik. Tuhan beri janguk kita suara sedap. Kita boleh buat amal ibadat. Kita kena suka cita dengan dia. Itu orang akal yang sepenuh. Bapa tu? Dia tak sewi kita mari duk perasa. Sebab perasa ni makin amalan. Ha, tu hubat dia ni, hubat lah ni pun tak temung belaka ni. Ha, cari di kedai tak temung ni. Ha, baik. Dan kemurah tu hai, makna kemurah dengan boroh dia. Dengan kemurah dia, dengan sifat rahman dia. Ha, deh. Ui kita boleh buat amal ibadat. Ui kita gotu, ui kita gani, ui kaki tangan gapo. Walau usaha lidah duk gerak, tapi lidah mari mana. Dengan semata-mata lipah kenia dia juga. Allah, deh. Sampai kata klik dia belakang lah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah barang yang ada pada kita hak Tuhan lah kelaka. Kalau kita nak buat banding gak supaya kita pinjam barang demo. Pinjam jajal adu, mata celimo, mata jemeruk. Dah, apa jubah gak 4000.
pas kereta pula dah fichiru. Mari cok depan demo. Oh, demo namik naik tagih lah ni. Kalau main dengan kawin. Ha. Kalau main kawin masa tetap-tap. Padahal dia pinjah orang. Aku duduk 3 minggu pun. Mari naik motor colis mula. Duduk mana kereta pun ni? Nah, tak ada. Je tak ada. Pah, kok demo belakang. Pada pergi perasaan apa? Oh, tu kau duduk tangan berasa kita tetap-tap. Nak ingin tetap-tap. Duduk perasaan lagi. Ha, kereta pun kita je pun kita. Padahal pinjah. Ni makiyah kita lah. Mata pun Allah. Tangih pun Allah. Peruk pun Allah. Fikir akal pun Allah. Ilmu tu yang bagi pun Allah. Suara sedap pun Allah. Janguk pun Allah. Pandang lagi berasa kita ke mana juri pinjah sama taruh ya. Ha, sebab tu bila pak juri janguk kita, kita kena suka cerita dengan dia lah. Nah, sebab tu doa cumi kena wik ada hati tu. Baik tak ingat-ingat lagi dia. Allahumma. Allahumma kama hasamta khuluki fahassin khuluk. Ah, apa tu kalau balik pada bahasa kita? Aku puji, aku puja Allah Taala, terima kasih suka cita dengan dia lah. Bapa tu, dia jadi aku ni sebetul-betul janguk comel. Tak ada dah makhluk kau janguk sekali manusia tu hai buat kat muka bumi. Nak gu ngagapo, ngabewok patem ni kita. Ha, gu ngakero, benar kita. Hai nyom kau tu. Nah, ha, ngagajoh sah saja hidup. Ada cuba cuba gumolek ngah tu hedo ya. Ada dah. Comel sekali. Padahal ke ada comel tu fahasin khuluki. So tu itu perangai kita we dijanguk taklah. Jangan hidup perasaan mengho dia wui ya. Nah, ha jangan hidup takabur kalau harta banyak pekak tinggi ya wui juga. Ah, deh ilmu pula dah ya wui jangan hidup hina orang jahil. Ha mengho dia belakon ni apa doa kita baca ketika catat teh di cumin. Dia tak ingat belakang tu deh. Bebel lagi orang tino ni kali sehari tak gelak lagi. Kakatah lah cumi. Kakatah lah cumi. Nah, sudah cumi besar rumah. Cumi halus. Sudah halus cumi mutuh. Sudah cumi mutuh. Cumi lebih. Apa kali cumi? Matahari anak negeri. Hai, berat-berat deh. Habis kena bawa tidak. Oh, takut mari takabur. Haa deh. Haa tu baik. Sebab gapo tu boleh kita kena suka cita dengan Allah Ta'ala. Kerana mengkenio. Ia ya Allah Taala baginyo bagi sore ya wi ya kenio saat itu akan ilmu. Ha, tengok ya wi ilmu. Boleh kita duk semayah, kita tahu dah rukun semayah 13. Dah boleh duk puasa, boleh semayah niat itikah, semayah sunat. Ha tu tu hai wi ilmu bukan gegar tu. Patambah ilmu ni pula nak beli tak leh, tak apa muka lain. Harta kekayaan wala banyak mana kadar duit boleh beli. Ah, awak tanah tepi tembok tu jual kawinnya ada 7 juta, juta setiap itu. Tak apa ada duit boleh beli. Kata ada serai. Ilmu nak serai boleh. Ah, kawan nak pergi beli ilmu, nak beli-beli bakok. Ah, kalau gitu ilmu boleh kau orang kaya habis. Orang ada duit boleh ilmu. Orang ada duit boleh ilmu. Ha, ni tiba-tiba tu hewi kita. Bui kita melalui dengan sahabat kita. Dosa dengar sikit banyak. Ingat doa tu. Pak ingat doa Allahumma anta Rabbi buka seni kru tu. Ajar kru doa lain ni. Ha, tu buka seni tu. Ingat selawat patah ke apa. Oh, belana orang tak ingat sutih dunia ni. Ha, tu nak royak. Tiba-tiba tu hewi kita. Hewi kita dengan kita tu. Di semata-mata lipah kenyo ya hewi kita. Kita tak ada beli sama habuk. Nah, ada. Ha, kalau harta benda tu kena beli. Ha, tengok dia wi. Ha, kita kena suka kita dengan dia lah. Dan pula akal, akal fikir. Nah, akal ni kita nak tahu tegur maha tak tegur maha, kita pergi tanya orang-orang gila. Habis cakap perebat lah. Di situ, di sini, bapa ya gila. Habis dah lah ikhtiyah basa bomo, basa kapung, akal kayu. Tapi dia kulanya depan orang situ. Bah tu gak dia tenuk lah. Kau akal tak siap jadi gila. Siapa jauh habis harta banyak mana. Kalau orang nak uwi tentu kata hingga. Ya perubah lagi. Bapa tenuk kepada akal. Bah tiba-tiba tu hewi kita tak ada gila. Jauh budak siapa kau jadi orang tua. Maka dengan akal ni kita dah fikirnya. Oh kau tak semayah teruk di akhirat esok. Kalau tak ngaji teruk. Tak sah amal ibadat. Al-ilmu imamuhu wal-amalu tabi'uhu. Bermula ilmu tu jadi tok imi. Nabi kata. Nah, mana ilmu tu duduk depan lah. Al-ilmu imamuhu. Imi-imi tu dia panggil. Imi tu mana depan hadapan. Wal-amalu tabi'uhu. Dan bermula amal ikut. Iyo. Nah, iyo ilmu. Jadi amal ni tepat turut ilmu.
seolah kalau kita kecek ke, kalau kereta, kalau motor, ilmu ni tak payah depan. Amal ni tak payah belakang, nanti musing ya. Nanti musing turut tak payah depan ya. Tapi dia bocor tak payah belakang pun tak boleh pergi juga tu, bebing. Ngaji-ngaji amal tak payah leh juga. Dia pakai bocor tak payah belakang. Allah mengaji lah, suku sembah situ, sini, situ, mo'oh dah. Kau goyak mo'oh lebih, tapi tu tak ada gi. Haa, dah. Kau zikir tak rajin, zikir lepas maya. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. La ilaha illallah wa daulah syarilah sekali. Tak ada lah, kau sudah tahu lepas maya, tak ada. Dah, nak buat celah mana. Tu dah kopi, bukan tempat zikir, tempat buah. Dah tak baca nak paling motor tak dah dah mak nyamuk mana bisa motor lagi mana nak cari kerak kulit jatuh lagi kerak semuk lagi hai patah hujan basuh lagi tak ada tak ada ya lepas maya dia tak ada lepas maya tak ada dah lah hati-hati kita duk fikir tu duk fikir tu tu orang panggil akar tu hak tu have we habis-habis go tu nak ayat temahanya dah kau benar tak bui kambing lembu kubah itik tak ada bui. Ya wi kau malaikat tak ada wi nafsu. Nah, kita ya wi nafsu wi akal dua. Hak tak ada di malaikat, pun kita ada. Hak tak ada di binatang, pun kita ada. Tu noya ta manusia lebih. Ha dalam keadaan lebih tu tak lain tak bukan kita banyak kena syukur dia terima kasih. Ha deh, satu baik tu dia panggil akal. Dan memberi petunjuk ia ya Allah Taala baginya bagi seorang. Kalau ada ilmu dah. Kalau ada akal dah. Tapi dia tu tak ada taufik. Nak kata banyak mana. Ya ni ngaji boleh. Siapa ilmu ni amat tu boleh buka pondok. Nah, ya. Tapi duk ngajar orang tak. Dok, dia tak minat. Ha. Pah, mo'oh. Mo'oh tak pergi. Pah, dia minat ke apa? Bibik ngobok burung titik. Buka sari. Kau duduk tu anak. Lepas-lepas. Kau lepas dia pergi mari, pergi mari. Janggup ada jepuk. Dia mo'oh tak ada pergi ngajar orang. Dok, ilmu banyak. Tapi tu saya tak ada ui petunjuk nak jalan kok ngajar dok tak minat. Aku tak ada arah yang tak minat weh. Nah, apa kau je mo'oh pun tak ada minat, dia tak ada petunjuk. Asabik petunjuk ni ada anak kali les maya kita minta. Di dalam Robin Fidli doktor mana? Doktor mana pasu eh? Kau minta petunjuk. Ha, yang ni buku minta ni. Ha, tapi dalam Robin Fidli tu sunat. Dalam Fatihah tu wajib. Fatihah duduk di ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan mu tunjuklah kat aku ni jalan yang betul. Apa kita duk jalan betul dah duk sembahyang duk puasa beriming dengan Allah Taala jalan betul dah duk minta apa lagi nak minta we tu hak tambah lagi para Rabbi firli warhamni wajburni wajburni bukan wajubo tak baca jubo selera tu jubo nak berak wajburni jabat olehmu akan daku lepas wa wajburni tu warfa'ni wahdini ha tu minta Tuhan tunjuk juga. Ha, yang ni buku tunjuk ni. Dah, pasal lagi duk mana soal lagi? Soal lagi dalam kunung. Dalam kunung ada duk tanah dalam kunung. Duk tanah tak? Cuba-cuba gagal takutnya bertemu. Ha, duk tanah. Ha. Duk tanah be eh kembel. Pakai kembel geraknya hari ni. Duk tanah. Mula-mula lagi Allahumma hadini fi man hadait. Duk situ ge besel bujuk. Tuhan ihdini fi man hadait tunjuk olehmu akan daku fi man hadaita serta mereka yang engkau telah tunjuk mari dah fok nabi-nabi siddiqim suhadak fok sobat-sobat orang soleh orang wali-wali hok tuhan tunjuk orang ni buat amal dengan dia dah ni tak ada nak ke dunia tak ada nak hijab nak maksiat dah aku kiring ku sore tuhan mu tunjuk supaya dia ni ha banyak dengan buku tunjuk kita nak minta. Nah, sabik kalau ada akal fikiran sekali pun, ada ilmu, tapi dia tu tak tunjuk. Tak leh nak buat apa juga, tak leh nak buat apa juga. Bunyi kata Quran lebihlah. Sebab Quran ni satu bagai yang serga dok rindu. Serga dok ingat, serga dok kiteng. Tapi tak leh nak buat amal. Pandai baca pro-pro, lancar dengan tajwid, tapi tak pun ada petunjuk tu tak leh nak buat juga. Sabit itulah bila kita dah boleh baca, kita dah buat ni, dia ingat petunjuk dia.
serta dia taufik. Tak ada apa-apa, tak ada wujud dah. Ni molek dia beki ni. Ni mata-mata kau dah buat amal, ngaji kau ni tak sik. Kenapa orang dekat kedai tak buat amal, malah jebeh dia malah mewek-mewek tak ada tu. Kau dah habis masa peri-peri. Ha, mula lalu, masa dia kena lalu. Nak beki tak ada dah. Ni cara beki perbab wujud ni. Ha, dah. Habis kena mengaji orang-orang panggil ilmu tasawuf ni, orang panggil ihsan. Sebab ihsan ni untuk nak sepenuh. Dah, makan iman, makan Islam. Nah, kita ngaji rukun iman, ngaji rukun Islam. Maka kalau ihsan tak ada, tak jadi. Kerana ihsan ni buat baik ni untuk nak sepenuh Islam, untuk nak sepenuh iman. Ha, dah. Ha ni jalan nak jalan tasawuf jadi penuh hati kita, takut batal amalan. Berasa situ. Ha, baik dah. Dan memberi petunjuk ya Allah Taala baginya bagi seorang, memberi petunjuk kepada ibadat. Ha, ya tunjuk boleh kita memperhamba diri, boleh sembahyang, boleh zikir. Tu dia tu. Bukan tunjuk belaka. Ha, dah. Lagi pula kata dia kepada ibadat dengan tiada ada terdulu baginya. Ha, bagi seorang sahabat. Dan usaha dan ikhtiar. Ini panggil ilmu bahasa laduni. Ilmu yang bahasa laduni tak ada usaha, tak ada ngaji pa kita. Khabar-khabar tu hewiti. Haa, ada sepatutnya tu guru. Ya tak nak mengaji balah mana kali. Bukan nak mengaji habis kita. Okay, kita mari-mari. Bukan nak mengaji habis. Tengok kita nak mengaji apa tahun. Tak nak habis sebuah lagi. Nah, apa tu guru nak mengaji apa lagu tu. Bukan nak mengaji habis. Hari nak boleh baca. Hatu dia panggil ilmu laduni. Tu hewi suku pula dengan ilham dia. Sebab ya usaha-usaha ilmu sini ni. Kau ni boleh baca dah. Haa, ni boleh baca dah. Tu ya wingat ilmu laduni tu. Khabar-khabar paling kitab tu boleh baca, kitab ni boleh baca. Pengaji kan dok kitab ni, tapi tu hawi suku pula ilham. Ha, sebab dia duk usaha. Ha, kita apa lagu tu? Duk ngapa-ngapa doa ni, dengar doa ni boleh baca, boleh baca. Tu hawi cerah orang panggil. Ha, tu dia panggil, tu dia panggil yawi suku pula, tak ada usaha. Hak usaha dia terbelik situ. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Dia belik itu. Ha, tapi dia tak beri, esok buat pula. Buat pula, hati boleh. Ha, ikut orang ambil kelak mana boleh baca dah. Dah, ha, apa nama? Abu ulaka binikmatika alaya wa abu ulaka bizambi faghfirli, faghfirli, faghfirli. Ha, cuba. Cuba terang. Mak tu selawat. Ha, baik. Ha, nak sama kita alih dia. Ha, nak sama kita alih tu, kita usaha-usaha duk baca-baca. Siapa boleh baca? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ha, dak usah ngatu hawi kita habis. Dan menegah Allah Taala akan setengah manusia daripada ilmu. Dah, dan akan dan pertunjuk. Dah, hak ni tu dengan semata-mata keadilan dia. Keadilannya keadilan Allah Taala. Jangan duk kata Tuhan zalim. Tuhan yang ni usaha ilmu dah Tuhan tak bui. Dah, hadiah ni pula tu dia panggil tak ada akal jadi bodoh. Yang ni Tuhan tak wujud petunjuk. Dah, Tuhan tu dia panggil duduk tepi sejik dah. Dah, lagi pula dekat dengan akhir sejik. Patahnya sejik dia pula kerok. Tapi tak boleh mo'oh. Dah, tak boleh dengan orang mengajar. Kau duduk, pergi mari, pergi mari. Tak boleh nak naik. Ha, orang ni, Tuhan tak wujud petunjuk pun jangan kata Tuhan zoleh. Nah, asal orang ni kacau duk mengaji puluh-puluh tahun ponok tu ponok ni tak boleh ilmu. Nak jadi tu imej semaya tak boleh. Ada juga pasal tu pun. Kayak hidup ponok tu 45 tahun, kayak hidup ponok ni 45 tahun, kayak ponok tu khabar-khabar orang tolak nak jadi imej semaya tak boleh. Nak ketalu tu go 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 go. Lebih pada mekuru. Tu abalah hantu. Gogak gogak nyom nali. Baca tebah tu kok 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 kok. Dah kayu tebah. Mujur tak jatuh tah makmum duk sampai. Ngaji 45 pondok nak royak tu tak bui kepada dia. Ha tak bui tu dah atau orang panggil takwi akal dak jadi bodoh gila. Takwi petunjuk hidayah taufik. Hak ni dengan semata-mata adil dia, jangan kata zoleng. Tuhan ni tak leh kata zoleng tadi dia. Walaupun dia kandak orang ni jadi kafir sebab Abu Jahal. Tuhan kandak orang jadi kafir. Dah, apabila kandak orang jadi kafir, esok-esok tu abun neraka dia. Tak kata dia zoleng. Tak leh. Bapa, moga benar hak dia, ikut dia lah. Ya nak buah yang ni lah segar, yang ni boleh neraka, ikut dia tu. Kita nak kata zoleh dia tak leh tu eh. Ha, zoleh-zoleh ni ke apa? Kita retoh barek ureh, tu bau zoleh.
jalan kat tepi tanah demo, upih pah anak getah demo, upih pah dokau demo. Nah, tidak soyok anak dia demo, soyok pisah demo. Tu dia panggil zoling. Sebab kita ngenak hak demo. Nah, ada pun kita buat kita sendiri tak panggil zoling. Ha, ada orang tak panggil zoling hak kita sendiri. Hagi makan taruh demo, hak tu zoling hak demo. Dia makan tahu kita tak apa hak kita sendiri. Ha, Tuhan ikut hamba yo le muka bumi ni. Siapa dia yang nak wiimi? Yang nak jadi kafe, yang nak ilmu, yang tak saya tunjuk benda baik, nak tunjuk benda baik, kita jangan kata dia zalim. Keadilan dia. Sebab Tuhan ni innaka antas samiun alim. Tuhan ni lagi pula dia amat bijak, lagi pula amat mengetahui. Dia buat tu kena pada tepat laku-laku. Walau kita fikir tembus tak tembus sekali pun kena dah tu hetak. Comel dah habis kira-kira. Sebab tu hetak buat sia-sia malaikat ada hikmah. Pasti yang kata tu hewat tu dengar keadilan dia. Jangan duk kata zalim. Ha dah. Di sini Mu'tazilah lari ni. Sebut kata berzina, kafir, tinggal semayan, mabuk, judi, bunuh orang, hak ni tak boleh dibasa kepada Allah. Sebab jahat Allah dia kata. Dan jahat Allah makna zalim Allah. Mati esok-esok orang kafir tu hai kanak jadi kafir. Mati esok tu hai bunuh aku. Dan bunuh aku yang tahu tu hai zolik boleh. Sabit tu Pak Mu'tazilah. Buku jahat tak boleh dibansa kepada Allah. Tu Mu'tazilah. Ah, deh. Tu dia panggil ni lebih kuat lagi salah. Sebab ada lagi perkara dalam dunia ni. Perkara yang tu hai tak kanak. Ha, punah situ. Sebab tu hai ni kena Rabbil Alamin. Tu hai dia kena semua yang jaga oleh umum takluk. Ni takluk benda baik, hak tak baik ya tak takluk. Itu nama kata Tuhan tidak meliputi takluk dia. Ha, habis punuh besar Mu'tazilah. Lari-lari jatuh dari lorong besar dia. Ha, dia lari dari lorong sepik ya. Nak kata Tuhan kandok zina. Habislah zina, sesa Tuhan sesa. Ha, tak boleh kata Tuhan zoling gitu. Apa zina? Tak boleh kata Tuhan ia sendiri. Ha. Tu punuh Mu'tazilah. Tak, kita ahli sunnah tak. Nah, ingat kata apa saja yang Tuhan beri ilmu, takwil ilmu, wi bodoh, wi cidik, wi pertunjuk, nah, habi wa amal ibadat, ini semata-mata lipoh kenia dia dengan keadilan dia. Duduk situ. Pas tiba-tiba ya wi kita rajin ibadat. Wi kita boleh mari ngaji, wi kita boleh rajin sedekah, wi kita boleh tajuk, kita kena ujub dengan dia lah. Ha, kena suka cita dengan dia. Alhamdulillah. Molek-molek tebih tak. Allahu Akbar. Saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Bapa, kerana aku ni Tuhan boleh pimpin kok jalan baik. Siapa tahajud semalam 8 rakaat. Tengah hari tak aje tinggal lagi sekat aku dengar baca surah Tabarakal Lazi. Siapa dia baca surah Tabarakal Lazi lepas seksa kubur. Nabi kata bila mu tahu dah, mu jangan tinggal. Baca siapa mati. Pak aku sekat aku tahu kata duk ngaji Nabi kata siapa dia baca surah Tabarakal Lazi siapa orang ni Allah Ta'ala lepas seksa kubur. Aku tak pernah tinggal lagi ni. Ha, dengan tak pernah tinggal ni ingat tu hai tulung. Suka cita dengan dia alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Paduk dalam tika kita ni di jadah ni. Tu saya baca apa tak ada apa. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu. Bang, tak ingat. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Oh, bersambung ke? Tak baca surah jadah. Tak ada surah jadah ni. Tengok surah tak apa. Lepas ni kita baca ni lah. Apa ada? Bosu. Bosu pun tak ingat. Ingat tu saya tahu ingat lagi tu. Ingat itu sudahlah. Ha, wasaqqa sam'ahu wa basarahu. Eh, mak, bunyi nak pergi boleh tu. Abi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang juga tu. Dah tak ingat tak ada apa subuhun kudu surabuna. Kau tak leki. Ini reading. Sorry, boleh pas luar pula dah. Ha, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Tak apa juga. Tak ingat dua eh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak apa meh ni adik, meh operacanca. Kau dua somo. Tak ingat lagi sekat tu, subhanallah. Ada apa? Kalau tak ingat tu sama ya. Jadi orang tak tai.
Tak tanya yang tinggal tu, you tahu dia tu. Nah, awak tu lah bang, tu nak ayat lebih. Sujud syukur teralah buat sekali. Dah, biasa buat belakon. Dah we ada ismaiah hendak kiblat. Ha, tinggi, dia panggil tinggi tu hai pala tinggi pada alhamdulillah. Alhamdulillah puya lodok. Nah, boleh semai ngaji ke apa alhamdulillah. Puji Tuhan mujur sukacita. Nak kata ramah mano orang tak leh mari. Bukan tepi sejik pun tak leh nak naik. Allah, ha. Ya tak sama kita tahu dengar dah weh. Tak sama. Tak sama tu deh. Tak sama dengan kita boleh naik lagi. Apa pun tak leh naik, ingat tak ada taufik tu. He. Pak kita dok jauh boleh naik. Nah, apa hendak nu? Besar lu bojo. Kok ni cekek boleh dok sawah. Alhamdulillah. Pujo dengan dia. Suka cita dengan Allah Ta'ala. Ha, dia wik akal tak wik akal wik yang bedak. Hak tu semata-mata dengan keadilan dia. Ha, wik duduk situ. Cara nak perhabis daripada sifat ujuk. Oh, molek dia dah. Ha, terbaik. Tengok lagi. Dan handaklah takut ia, ia sore akan mencabut Allah Ta'ala akan segala nikmat yang tersebut daripadanya, daripada sore. Ha. Nikmat ke apa? Dan nikmat akal. Dah, nikmat kaki tangi, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam. Ha, kita takut tu hai cabut dengan sekelip mata nak atas kena. Dah, mata dia celak-celaknya kelabulah, lalu nak buang. Soro dia boleh kecek, tak boleh kecek, telur pun boleh jambai. Mata mamak boleh kecek dah, weh. Bila pagi tadi, dia bunyi, acik, macam gitu dah. Angin mochi kau nak nasi, tak nak acik, macam gitu dah. Soro sedap tu, rebah dah. Ha, panak atas kena sebetar kelip mata. Iya juga. Dah, ha, sahabat kita kena saya. Kena saya dengan mata, saya dengan mulut lidah kita, saya kelinga kita, saya ni mak Islam ni nama ime. Dan saya hok tu hidup tunjuk dok boleh mari ngaji dok. Kena saya. Aku dia cabut ah. Cabut jadi malas nak atas kena. Habis Nabi duduk, oh ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Tu dok oh, Nabi tu. Tahu Nabi Muhammad dia bawa habis kira-kira lah baik. Eh? Ingat ada mak tu mak. Ya muqallibal qulub wahai Tuhan membalik-balik hati. Kita dah balik ke khinggola oleh gorai. Kau dah balik hati duh Tuhan ni. Kali nampak baik, kali nampak malah, kali rajin, kali malah. Petino pun supos sekali tu dah arak sekali dok. Nah, ha tu dia panggil Tuhan duk balik hati. Maka oleh demikian Tuhan kata ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinik. Metetaklah hatiku atas agamamu. Takut jatuh luruk. Wa ala ta'atika ni ulama tambah dah. Dan metetak tu hai boleh patuh hai aku ta'at kepadamu. Boleh main ngaji sokmo, boleh jemaah sokmo, boleh sebut nama subhanallah, boleh sebut nama Muhammad selawat dia. Ha deh, sebab tu kita saya segala nikmat takut tu hai cabut tu baik, kita kena pagar. Apa pagar dengan apa? Pagar dia beli dengan syukur. Syukur tu pagar dia. Ha tu pagar tu dia panggil syukur. Kalau takut makan kami be, dia kena pagar dengan kawak. Kami yang ukah kok se gitu. Allah yo junga yo junga pang pe yo panggil yo pang huduk. Yo nak tahu tuai soba tak soba. Kami kena molek ila kos tembok pas tuai tu erek kami. Yo tidur dem tembok tu kami. Pa molek bok kata mari tu yo tak lari le tuai yo hadak le ni. Pas tuai tu terak ebok. Ya tu kena molek dah kami ni. Mecik aku lupa dah pala lutut erek dia. Nyangi kami ni. Tengok kita tambak kami sini kau situ. Bagi kau uput do dia junga ke cara makan anu. Padu-padu terok kau nemo di seremo. Ambil kena tambak wijau kita makan di perio ni tu pangga kami. Sabe tu hi kemak bapa Nabi Rasul peo kami belako. Tak ada soleh bok tak ada peo kami. Sebab gapo? Tuhan nak teh nabi-nabi rasul mu boleh sobat dengan kami. Ha. Dah, lembu Nabi bukan peo belako. Kijek-kijek ke apa tu kau ubah Nabi tak ada perak kau ubah lihat yang kau tu kambingnya Nabi Isa Nabi Muhammad Nabi malah besok ambil upah perak kambing duduk perak susu eh Nabi Ibrahim ke apa kambing Nabi boleh perak sepatah anjing lah hatu nak royak kata bapa tu nak teh rasul dia ni mu nak jadi rasul ni boleh pimpin tak manusia manusia ni perangai lebih dari kambing lagi kena-kena tu kau tu baik tu kau ni baik ni. Nah, ada hak kafir tu teruk lagi siapa kau nak bunuh nah. Ha, sabik uji yang kambing. Apa abik pura supaya kambing belaka. Pak kita pun biar nak nazar kambing tak gigi kan. Kok lembu yang mahal hati. Nah, anak kusok majuk ke kambing, jangan akan lembu 14,015. Jadi 20. Kami tak apa 5,000 pang dah. Ha, nah. Kalau tersaja aku nak makan kambing.
anak sok bantu boleh. Hak tu tak angkat dah. Apa hak tu tak ada masuk nazar tu. Karena tak boleh nazar. Faedah tu. Aku nak akal kambing, anakku tak kena tang. Tapi kena makanlah kami tu janji dengan Tuhan dah, tapi tak jadi wajib dah sebab tak ada boleh nazar. Ah, dah tak ada boleh nazar. Ya kena boleh nazar ate. Dah, ya kena boleh nazar ate. Anakku sok dah, ah boleh masuk naipak. Aku nazar nak akal kambing. Ha tak leh lah. Tak akal dosa lah, kena bayar kifarat lah. Kifarat, ya kifarat nazar supaya kifarat supaya. Kena bayar lah. Sebab kita pun nazar. Kalau saya pun nazar apa pun nama tu eh. Bagi Allah atasku, anakku sok naik pek boleh, aku nak pakai kami pak ikut. Haa, tu kena nazar lah. Sebab apa? Ya buh nama tu eh, bagi Allah atasku. Lillah alaya, bagi Allah atasku ni, kalau anakku sok bancuk boleh, aku nak pakai kami. Haa, tak boleh lah. Masuk kena nazar lagi, kena pakai. Ha, pakai kita lah ni, tak ada buah-buah nazar, tak ada buah bagi Allah. Okey. Ha, anakku punya usah aku nak akan kambing. Dia makan sungguh. Kalau tak makan apa, orang panggil tak ada nazar apa tu. Muka yang nak makan. Kita ada buah nazar, tak boleh lah alaya. Ha, yang kita punya bet tu je lah dah. Hmm, habis kat tu. Ha, tu pagar dia ke tu. Nah, pagar dia tu dengan syukur lah. Ah, ha, dengan terima kasih ke Allah Ta'ala. Sabit tu yang kata, la in syakartum, la azidannakum wa la in kafartum innallaha azabi la syadid. Tuhan kata la in syakartum, demi sesungguhnya kalau mu syukur nikmatku. Dah, lagu mana syukur nikmat? Mata kita guna pada tempat dia suruh. Mata awak tengok Quran. Hey, Quran ni kalau kita baca baca je boleh pahala dah tengok. Tengok kau Quran tu boleh pahala dah be. Oh, kalau nak tengok surah khabar tairat tadi dia cerak. Biasa. Ha, tengok. Tak ada mulut, tak ada denyut pun boleh pahala dah. Yang kedua, mata tengok Kaabah. Tengok Kaabah, tengok Baitillah. Lama mana kita tengok Baitillah tu ke Allah. Lama tu dosa dulu. Dah tak boleh tengok Mekah, tengok rumah dulu. Tu ya lah nak royaknya. Tapi tak sama dengan Mekah nak tenu. Yang ketiganya, mata kita ni tengok dua ibu bapa. Tengok muka mek kita, ayah kita. Tengoklah klik tadi, tengok selalu dah. Kalau ni ada lagi. Nah, ha tu boleh pahala juga tu. Nggak ada niat apa dah. Akan boleh pahala bisik-bisik. Tak ada baca apa tengok komik. Nah, apa yang keempatnya tengok Aizam Z. Nah, kalau Aizam Z ada rumah, klik lagi dia tengok. Ha, apa tengok aku nak tengok Aizam Z boleh pahala. Nah, orang panggil An-Nazaru Ma'il Zamzaman. Zamzamin. Maknanya, menilai akan air zamzam boleh halau dah mau beda ada tengok air kelaga lah tengok air kelaga nak boleh halau lah baik ni baik Allah air moleknya tu yang jadi ni ha kena kau tua lah air zamzam tak ada ataupun tengok ia tu boleh halau lalu dah haa ada abis nak ayat tu ada aku pergi minta akal apa ada ayat betul dah kan mampu suing ada tak ada boleh tak boleh halau hmm kena pergi minta motosih motosih anggil lah ni. Ha tu. Pas yang keempat. Dah. Yang keempatnya yang kelima sana ni dah. Ayat tamonyo tengok Quran. Yang kedua tengok muka ibu bapa. Dah, yang ketiga tengok azam saya. Yang keempat tengok Kaabah. Yang kelima? Yang kelima tengok muka alim ulama. Hmm, tengok muka alim ulama lalu dah pala. Sabit Nabi kata nazaratun ilal ilmi, satu tilik muka kepada orang alim ahubbu ilayya, terlebih kasih daripadaku. Wa amma ibadat semaya setahun, wa puasa setahun, puasa sunat setahun. Loh, tu tengok muka alim ulama. Nah, ha sabit tu orang duk hina kau alim ulama, tak siapa kau alim ulama teruklah. Tengok muka dia tu Nabi kata, aku lebih kasih daripada orang apa? Orang puasa sunat setahun, orang semaya sunat setahun. Tu nak royak wi lebih tak lebih. Ha lima perkara tu dah. Ha tu syukurlah. Pagar kita tak sewi cabut pendengaran kita, mata kita, ilmu kita, dah harta kita pagar dia dengan syukur. Sebab tu ia berjanji ala in syakartum la azidannakum. Ia berjanji nak akan tambah. Eh, ia janji ia akan tambah bila kita syukur. Wala in kafartum, dan jika sebaliknya kamu kupu akan nikmatku. Lagu mana? Mata hak kita ni wak sehat tengok benda musyak. Telinga kita pun dengar benda maksiat. Harta kita pun kita pergi belanja ke benda maksiat. Dan kaki kita pun jalan kepada tempat benda maksiat. Tangan kita cepuk capah pun benda maksiat. Hak ni orang penama kata kita kupu.
Bukan kupu jatuh agama tu dah. Kupu nikmat. Ha, harta tu hari kita kita pergi belanja wak judi. Ha tu pergi kupu nikmat tu. Nah, amaka ni tu dia kata innallaha azabi lasyadid, sesungguhnya Allah Taala lah. Nah, apa nama seksa di akhirat esok ya amat pedih, ya amat teruk lagi. Ha deh, ha bersangat tersakitlah di akhirat esok orang yang kupukan nikmat. Sabit tu nikmat kaki mata kita ni jadi saksi lawai kat kita, okey. Saksi lawai, wih. Mata peroyak gotu kaki di situ, tangan wak gotu habis nyoyak. Tak alih nak susuk butir, tak rasa takut eh. Nah, tak ada dah benda dunia, benda hidup kali dengan kita jadi saksi. Loh, tu nak royak dah. Sabit itulah, mata kita, kaki kita, tangan kita, parak kita, zakar kita, hidup wak hijau benda tak molek. Tak sel jadi saksi lawai dengan kita, kita taubat lah. Taubat lebih banyak. Taubat lebih banyak. Tidak, dia tak lupa dah. Nah, ini royak lah. Ya, dia tangan ni biasa pergi orang tina 4 kali, orang bujian naro. Ha, hidung tu aku siunai kali. Apa? Tak pun kata ni, aku cetak orang kulit lah. Jejek duk mula zaman dulu. Ha. Ya, tu ni biasa tangan mahiwa kocok ni dah dengan kacak dulu. Habisnya kutik royak. Perut atas perut ku ada belakang ni, arok tak arok. Lagi pula nang katong pun, ada habis. Kau ya tanya makai kursi tuak-tuak masai demon haik kota habisnya kutik royak. Habis so kau nak melucuk tak saya royak tobak so tobak jadi nasuha tak ada kena-kena. Ah deh tobak. Tapi ada setengah kata kau nak jadi capung dosa besar ni, ada kata wahji, ada lagi kata setengah pada setengah tiga kali ngapa molek. Deh ambil aismaye we ada semua. Lebih-lebih lagi ketika kita sejuk. Kalau ni waktu pagi bangun malam sejuk nak ambil asmaya tu. Asmaya ni ada tubuh semua. Dosa cabut. Nodok tak boleh. Dan bersudah ambil asmaya siap gapo tu bunyi orang bel jalan mari asmaya. Molek belum daripada orang bel lagi. Jalan mari asmaya. Masa kau kita jalan mari asmaya jemaah atau mari ngaji ni dosa berat. Berat. Kata lucuk siapa dosa besar. Ha tu, mari ngaji, mari maya ni. Lepas tu kita tunggu semaya pula. Tengok, oh nak bayar lagi 10 minit lagi. Duk tunggu lah sejik. Dan ya, itikah. Ambil Quran buka, tengok tak baca pun. Masa duk tunggu semaya pun berah dosa. Luar sungguh. Ya kira supaya kita semaya dah. Lepas tu tak masuk lagi supaya kita duk semaya dah. Kira duk cetak lah sejik. Ni masuk kat kita orang tua bahan kalau buat cawak ni. Enggak orang tua dah hamih-hamih lah ke. Baik tak bahang ke lebih kubur. Tak tangi. Haa, dia rasa bahang. Dah yang 23 je rasa. Dekat. Wajakumun nazir. Dan datang akan kamu oleh yang menakuti. Itu yang kata. Apa? Uban. Uban tu alamat mati dah. Kubur. Bahawa kau orang ada belakang. Dah. Kau janguk lagi. Siapa apa nama ni dah. Celah ni tu baik yang putih. Tu alamat capai leh mai kiwan capai alam barzah leh. Ha tu nak royak weh. Sabik hubai jangan cabu. Hubai ada seorang jadi cahaya le cahaya le masa esok. Ha dua orang dua cahaya pemerintah bodoh ni. Bapote ni 1 2 3 4 5 6 7 8 dengan luar. 9 le kalau tarika ada 4 5 orang kalau tarika buh pelita ke. Apa dah? Hal apa butir ya tu pak hubai kita berapa behing. Dia dah cabu. Bila cabut lah. Tak ada cabut banyak pun tak. Oh. Kau baru dah tumbuh. Tak usah cabut lah. Jadi cahaya dan. Cabut makruh lalu dah. Tu nak oyak hubah jangan. Be. Boleh palo. Kena cara malam. Pak hubah ni alamat nak mati. Okay. Tu Aisyah temubah 19 orang teriak-kiyo-kiyo. Teriak apa rasa belah Nabi nak tinggal dia dah. Tanya pergi mari mu teriak apa Aisyah. Ada duit nak akan nasi. Dah. Dia apa aku nak beri naik. Tak ada kena tiak Nabi Debin tak beradu. Hati yang buku apa? Temubai. Hari ini. Bimbang Rasulullah tinggal dia, tinggal umat. Umat yang tak ada Nabi. Nabi duduk dia lah dah. Kata Aisyah dok eh. Dok duduk dia. Betul lah duduk dia tu. Nabi kata tak pelik Aisyah tu kena sebelah lagi. Bila mati seorang tinggal bapak, mati bapak tinggal anak. Belahnya. Dah mati tu lelaki bujai bini wa sebelahnya. Nabi kata, tak pelik, 11 kali kau orang duduk mani mayak dia. Nabi kata,
Itaklah Tok Ime cabut cincin kau-kau ku sakitnya. Sebab aku nak istirahat roh ku waktu baik panah-panah. Hei Tok Ime mu gosok ku jangan derah ku sakit, ku sakit. Ya supaya bisa kita babecoh babe. Cuba tepuk sakit. Ni roh kan tu baik pada badan. Nah, apa tu kata pula dah? Amerika atas hei mayak. Bapa hari tu muka cek sedap sangat. Di kedai kopi punya sorong mu, kaki masjid dia sorong mu. Nah, tempat dia tenggang apa sorong mu, dengar sorong mu lah. Orang tak gelar concek si mu tak habar, muka cek banyak. Ha mu tak kecek sini, larik orang jangan duduk mandi mu lah. Ha malaikat kata pula kepada si mati tu. Tak kecek banyak sangat, kena mu tak larik orang. Nak larik ke mana ni buat apa tak alih dah. Kok ni Nabi kata belahnya. Nah, sudah kape-kape tak roh lah muka sebentar. Bapa, aku nak tengok anakku kerana sukai. Pada nanti jumpa akhirat dah lah. Apa tak belah kok mana Nabi kata Aisyah. Si pen nak turun tangga nak hantar mayat pergi semayat sejik. Jawab mayat kata kan. Kau dululah orang ngusung. Aku nak tengok rumah ku nak widak nak sekali nak keliling dah. Rumah ku habis 4 juta ni ni baru duduk setahun tengok ya. Mek tu hair dah tahu tengok yo sejit-sejit ada nak pergi aku dah cari duit buat rumah ni. Dah dia kata jangan duk gaduh gila aku nak widak aku nak tawah widak dulu nak keliling rumahku nak tengok kali terakhir dah rumahku. Ha tu tengok tu duk kecek suk-suk belahnya. Dah han Nabi kata ni lah belahnya. Siapa gil tok di jadah nak mayat nak dengar suara kram sutai anak waktu molek anak jadi tu imih mayat tu. Ni anak pada bagi berah ya. Eh, ha, betul ni. Anak sulung, anak tengah, ni bucu-bucu ni, bucu ni. Anak ialah kau tu, ada pak orang bagi belah kau tu. Mayat tak boleh bu. Ha, pas tak apa berat kau anak. Ada mayat-mayat ni mudah nak ya. Aku semayat tak mayat ni, pak tak be pak tu kipayah. Pak baca patiah kita nak baca ni. Pak tak be yang kedua, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Banyak tu. Pak kurang-kurang nak sah. Pak tak be yang tiga, Allahu Akbar, Allahumma fitlahu. Kali yateh. Kalau tidak Allahumma fitlaha. Ada apa? Pas takbir yang keempat, Allahu Akbar tak acau kalah buk. Duk dia. Nanti tengok berah banyak ke sikit. Apa dah ni? Nanti tengok tu lah pula. Aku yang tak alih. Habis kena semayang-mayang nyai duk sawah. Gino, takut berah tak alih. Orang 200, orang berah 120. 80 lagi duk mana? Habis kena duk kat pintu tu. Ah tu, orang dah baca ku Allah kena turun bangat-angat. Ayah juga 40 kot telur ruang teh. Ha ha, nak dekat dah. Ha tu kek dah dia tu biasa tu. Ha tapi dia anak tak reti, tak reti nak maya tak leh. Ha pak dah dengar tu, pak dah dengar kau. Ha tak kubur pula dah. Hei sahai ku sobat ku semua mu jangan gaduh kelik dah. Mu tengok aku turun dalam lubang kubur dulu. Sebab aku ni teruk, orang duduk baik aku duduk kedai kopi. Orang duduk baik aku duduk di gerai. Orang malah yang ngajar aku buat. Aku teruk benar dengan amat ibadah. Aku teruk, menjangit tinguku lah. Aku ni habis kira-kira dah. Tapi mu tengok aku sebagai toladah, tuajan, badjan. Aku ni teruk. Nah, pas sudah aku tanam kamu ku siap ni, mu kelik lah tapi menjangit tinguk perangai aku. Aku ni tak temu jemaah tu tak akhir yang mari. Barakallah mu pun tahu. Dah ke? Pas mari tu lambat, pak buruk pak. Pak butir saya burung tu bibik wari. Nak sakut lagi je mak Allah. Ha, nanti dengar rumah jadilah. Ha, aku ni teruk dia kata. Dia nak mengaku bibik. Kau ni esok Nabi kata, ni belah esok. Mayak kecek susuk, siapa pergi hatta, pergi kubur. Ha, tu nak ayak tu dah. Ada hubai besit, saya cabut lah. Ha, cukup-cukup gitu jadi. Hubai tu jadi cahaya di akhirat esok. Dan hubai tu jadi pula orang panggil. Alamak pula tanda kita tu dekat kot dalam ni. Ha, dekat kot dalam kita cedek belakang lah. Nah, ha, ni hubai ada bocak. Ha, cak pun cak hitam. Haram lalu dah. Pertama hitam lah dah, minyak lah dah. Tak sah mani wajib. Nak terin, no? Emang nak kau muda tak saya kau hubai. Nah, ha, tu, habis kat tu lah semula pula. Ha, kali lagi kita pun habis lah. Antara sifat ujuk ni. Ha, tu kalau ni je panjang. Tepuh ni kena hurai panjang. Orang panggil istidrak lah dah. Ha, dah. Dan apa nama dia kata lagi, dan boleh jadi bahawa pemberian itu istidrak atasnya atas sore. Ha, ni tempat berat. Ui pengkat tinggi sungguh. Dah, joknya mau siapa jadi tok munis, siapa jadi nayuk, siapa jadi oboco, tinggi berat tamnai. Tapi ingat takut tu hewi denuk ya. Kita ada kuasa Tuhan kasih kita dah. Harta dulu yang dikoli orang lain boleh jadi tokek orang. 18 kelamin duk kerja sebagai jual dia.
Aluha nak royak we dah. Juta-juta sehari barang tu bek keluar masuk ki masuk nak barang dengan apa. Apa rasa tu saya? Ai belum tentu takut you with denuk ya. Ha terjangi sabik you with dua kali. Ma fadlu ma istidrak. Ma fadlu ni dia panggil tu have wing we puati dengan semata-mata lipah ke ni dia. Hak you with istidrak ni Allah. Ha ni takut ni. Tengok Fir'aun 400 tahun. 400 tahun gigi tak biasa sakit, sabri, pala tak biasa sakit, tak sakit ke habuk. Dia bahasa kata dia ngaku jadi Tuhan. Ha, tu nak ayat sabit kita sakit pala demi semua, tak ada kena ngepek. Nabi kata mu demi semua sari apun dosa tahun. Kali itu nak demi pula mak. Kali kira mari sabit hujan-hujan tak ada kena pakai payung lagi tengah hujan itu. Kena we demi semua. Kalau kita malah malah tobat tu. Apa dah? Tobat dah malah berung. Ni hujan lah sini. Habis kata sendiri tu. Dah tak demi semua kesari apun dosa tahun. Dah kita tobat malah mak. Hujan cerut-cerut jalan. Kena eh, kena demi. Kena demi tahun nengpi-nengpi. Kena apa ya tu dosa aku banyak. Kaiwa Muhammad. Ada apa-apa? Apa ada rasa tu nak royak? Sabik demi semua gapo dah sakit sebab sobalah. Tu hendak gugu ke dosa. Dia akan cerita kau ni. Ha panjang ni dah. Kau ada panjang mana kita nak royak banyak kat sini ni. Ha sama semua dah lah boleh sekali gua lagi. Habis baujud masuk ria pula. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kelebihan yang kelima bak nikah kahwin sobat tetengi cari makan nafkah anak bini. Sobat segi isteri kita perangai tak molek lebih kurang. Segi pula anak buah anak tarti semua tu pala laku-laku. Dia tak ada-ada nikah kahwin sobat ni tak ada tetengi anak. Nah, apa yang dia royak bau ni? Di antaranya dina duit yang kita belanja dalam pisabilillah. Duit yang kita belanja mendekor saya. Saya tak hamba kita nak kita beli dia. Ha pakai duit lah. Nah kalau kita mendekor, kalau kita demo beli, kita nak mendekor kita bayar duit juga. Dah dina kita belanja pakai miskin. Semua hebat sekali duit kita dah habis belanja anak bini. Habis orang tak kerja lagi boleh kerja dah weh. Ingat tak weh dalam laisuk ni tak kerja nak makan kedai kopi, bibik ngobok jambu, tengah malam weh. Tak ada titik lek bini lah 200 ni weh nak pakai pulut minta bini. Ana 20 ke weh nak ke kafe minta bini. Tuai tu malah kerja dok minta bini. Kelik kata bini pula dah. Ha ni rugi. Tengok ni kerja usaha dalam kita nak belanja lagi rumah tangga. Bina hak hak lebih sekali Nabi kata duit untuk habis belanja kau bini. Habis tak ada kerja saya klik kaki cabut we bini lalu dah. Awak tu lawak tak ada dia terima gaji dah tu. Ada lah tu. Tak boleh we kau tetah dia. Ha, wis lalu dah. Habis kita ayak kena tanya tu, ya tamu maya lagi nah. Ya kedua makan lagi nah. Ya tiganya nah apa nama ni? Dah, duit we hari ni belanja cukup dah nah. Pasal lagi nah letih hari ni dah. Pak ni tanya seumur bini. Tu tanda kuam rat tidi. Kuam rat sujo orang okay, panggil. Ha, tak kecek dengan bini. Pak bini pun tanya, tak kasi lagi nah. Tak kasi pokok ke malaikat. Tu bini tak puk. Orang nak tanya nak ju jawab apa itu ada tu yang ada jawab bini betul tu lelaki baru nak ju hei tak mayan nah hari ni mayan ada eh aku tak semaya pukul dia selih aku coklah ruang belah orang nak baru nak ju tu lelaki nak make paham lancai hibur hati bini jawab betul semula aku tak tanya dia dah dah lepas tu ada seorang sobat Nabi betul mana baru ni tak apa beradu dan lagi sebenarnya Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam situ. Ha situ dah. Pasal orang sobat Nabi baru ni dia nama gapo? Dah nama apa nama sikit kita serut sikit lagi. Ibnu Mubarak. Dalam duduk dalam medan perang. Payu duk kecek dengan sobat dengan mama. Hey, aku boleh berita baru kata. Berita gapo? Berita dia royak kata pala lebih. Ha aku duk rasa kata pala yang kita duduk dalam medan perang ni hok ning duk atau lebih. Tapi bukan hok ning. Mu tahu tak? Jawab saya kata tak. Kamu nak tahu tak? Nak tahu. Pala yang paling tinggi di atas lebih sekali. Dah di antara nak royak ni. Nak royak atau pala yang kita apa nama ni. Ha, belanja isteri kita dari rumah tangga anak bini. Hak ni hak lebih. Sehingga kita orang jatuh bangun-bangun tengah malam. Tengok anak. Aislimu. Lindung tak habis.
Anak 3-4 orang hak tu kaki duk baik tu, hak ni bahu duk baik ni, nyamuk duk apa. Kita ambil tudung-tudung tak buh kelambu, tudung-tudung buh kelambu. Palo supa ngapi sabilillah dah. Kita lama perih tu baik, tak perih. Ha, tu nak royak atau besar tak besar dah. Dalam tidur dia kata kita jaga tengah malam, tengoklah anak kecil kita pada hadut nera, pada bukalah kaki sekiannya tubuh. Maka menutupi ke bapak dia dan diselimutkan di mereka itu dengan kain. Maka amal tu lebih baik pada amal yang kita duk kerja dalam ni lagi. Allah. Sabik kalau dengar lagu ni kita ke jatuh tak sedap badu ngak retino lah. Pakak badu buat sungguh. Anak berok wiku kuku kuku. Minta wi ambil basuh berok. Ni abai boleh pau ke nak boleh cucu tak aja basuh lagi berok anak. Dengar mak ngajar hon ni memen nak basuh lalu dah. Nyamuk siapa seekor ada gaji. Tudung kain selimut anak tu baik kaki. Palo lebih besar pada fi sabilillah lagi ni mubarak kata. Ni gak anak kecil tengah malam tak hari. Bining lah kolako. Siapa pepoh tak anak buh buh suruh tah palo nak royak wi. Tu benar tok laki tu anak bini tiga mai pan baik tu. Ni kita ngaji malam ni biasa kena buk dah ni kita orang jantan ni. Apa saja nanti kita terhadap anak kita kita buatlah. Tengok siapa selimut. Nah, apa nama ni lebih daripada pahala fi sabilillah. Pas kita kerja motong wak rumah duit sikit banyak beli beras, jamu wi bini makan rumah tangga, suak sebutir dua butir tu pahala ada lah kolako. Habis sari dua bini buat angin lah wi abel lah pula nanuk. Ha, lebih tak lebih nak royak tu dah. Ha, ni lepas nikah kahwin berlaku. Kalau tak nikah kahwin, duk sore lah, tak ada lah baik ni. Ha, duk hubung kait tengah tu lagi tu. Ha, mari sambung sini pula. Dan lagi sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi siapa baik semayanya, baik semaya, kurang-kurang tiga kali. Mana? Yatamu semaya sokmu. Tu baik semaya. Baik semaya, jaga semaya, perah semaya. Luah tu berlaku tu. Semaya sokmu jangan tinggal-tinggal. Sakit pun kena semaya. Tak boleh kena tak air, ayammu. Yang kedua, semaya dalam waktu. Jangan duduk semaya asal dalam ngorek. Ngorek semaya dalam iso. Jangan subuh semaya ke tujuh. Tu boleh panggil tak baik semaya. Wow. Yang tiga soal lagi, semaya boleh belajar. Bunyi orang ngajar mana gila belajar bak takbir, belajar fatihah, belajar rokok, belajar sujud. Dah, belajar pula iktidal, belajar rukun kauli, pekli, kolbi. Ni rukun kauli tak tahu berapa, rukun pekli tak tahu. Pak rukun apa nama ni? Dah, kolbi takluk pada sifat ilmu, ku tak biasa dengar. Takluk sifat basah buat teh, tak biasa dengar. Dah, rukun kauli tu baik pada kata eh. Lima-lima tu baik pada kata eh, takluk pada sifat sama. Ha tu. Ngaji sungguh. Dah, apa nak tu kita semaya sokmo. Semaya lewat waktu, semaya lewat belajar. Tu dia panggil orang baik semaya. Hak lebih pada tu nak cek masuk jemaah pun baik semaya dah. Kita ambil hak tiga dulu. Ha dah, kalau dah semaya sokmo dah, semaya lewat waktu dah, tapi belajar dah. Ha tu jangan harap kata baik gitu. Ha nyata baik gitu dah. Ha tu baik. So dia kata. Dan banyak amalnya. Lagu mana banyak amal? Yakni banyak isterinya. Ha. Oh, kalau kena boleh 4 orang kok 20 kilo seminggu. Gua bini makan banyak belako. Ha, tu gak pala kau banyak. Ha, tu nak oyak bini 4 orang dah. Apa tak jauh duduk dekat tu sore bata baru kemen-menen sore, cerego sore. Aduh, beli beras pak ikan 2 kilo tengah-tengah kilo sore bagi. Oh, pala banyak. Habis dia ada duit banyak, tak menang pun ada. Kita jaga kata kita manis tak ta'a ada kuasa. Boleh kita buat adil dalam 3-4 orang ni. Nah, pas belanja kita pun boleh kita boleh bui. Pas cara bak agama pun kita tak boleh ajar pun sugi ngaji, ngaji mana boleh. Bini pak lalu lah. Nak banyak ni. Tu retino tak ada dengar belakang ni. Paling ramai-ramai tak ada sore. Buk bini dua ni. Jadi arti tak ada lagi banyak amal ni. Habis kalau banyak amal maksud banyak isteri. Dan banyak isteri baik. Pas kena 100 sore, 400 hari. Tapi kalau duduk ibu tangi tak boleh lagi. Ke sore pun tak lagi gitu. Apa ada? Ha tengok banyak amal maksud banyak isteri ni. Ni orang tinu wala tak sering ngas selalu kena bak ni mo ni. Ndak ke? Ha sampai kita dak royak dah tengah-tengah malam kalau rasa kita nak bining juga lah lah mana dua beme. Beme belalah rung ni jare dah. Tak kedenya nak juga dah. Beme ni beme cuk merah ni. Kau ni tak gim nak sore tu dah.
kau boleh tebal-tebal tengok misal duk cungak lagi dia boleh cerok kau ni bang. Kau sorang misal dia naik lagi tu boleh jadi tu. Boleh lagi lah nak ayat atas tebal-tebal tu. Tapi tak apa retina tak ada hari tu. Baca tengah malam kau retina tidur. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wasulasu waruba. Tak anyok jok bini gue ada. Nah, terah lah tak saya. Terah, terah, terah. Supaya oleh tino sama royak semua dah. Dah saya juga kau abis, kena kau abis. Buat perangai molek so, ia keluar, belah-belah tidur, belah-belah duk peluk, baca duk oning, hak nak wi, abis tu kasih. Dan nak beming. Tak pergi Malaysia ada muka kau wi. Ini ke? Baca apa? Allahumma surah sudurana lil Islam, Rabbi zidni muhabbatan lillahi wa rasulih. Siuk di telinga tok laki. Kau tok laki duk tidur. Molek kau duk ngeruk. Tu pun syarat alik retino tiga syarat. Syarat yang pertama jangan makan jirin camuk. Syarat yang kedua jangan pula buta jeruk. Syarat yang tiga poyok capur dia. Kau tu kalau bahu tok laki, ya khabar payok seruk. Kau tak baik. Ni duk orang sungguh lah tu. Amu ajar dua retino yang atas ajar dua tak kailah kata. Ha, emang sedap lah dia mengatakan yateh jari yateh tina do. Ha, tak ni? Allahumma surah sudurana lil Islam, Rabbi zidni muhabbatan lillahi wa rasulih. Puh, atas jari atas. Dah, baik. Dan anaknya banyak anak. Ha, sampai anak roh tiga orang yang tak amal, melihat lozai ngolak eh. Kalau jateh, bahan wala, apa itu lah kau. Ha, dia anak ramah ni yang kita cara letih eh. Kau ni perangai baik ni, kau ni kau teriak, kau ni buah. Kau ni wasa tak usah tidur tengah malam, nak tidur tengah hari. Kau ni pukul sebelah halai, tak tidur lagi, dia buka cek. Pak kita banyak sobat lah. Jadi supah no. Ni wasa nak tanya, ah, jangan. Kau sekon dulu ke mana, pelik, kau ni genunya buah ni. Kecek pun tak reti, ni boleh mana. Ni boleh mana, dua ni je lah. Tak mamu, abahmu. Dia tahu kau orang lain, mentua tak bila weh. Ah, sahabat Nabi susah sangat beramak anak ni. Nabi kata, tanah kahu pakat-pakat nikahlah kamu. Jangan duduk sore. Nah, sebab nikah ni satu sunnah Nabi. Nah, habila mu nikah dan Nabi kata, mu kena tanah selu. Ha, tu jawab dia ni. Nascaya mu kena banyak anak. Ha. Pas kita dua orang ni kasih dah. Ah, habis yang duduk kasih lah, ikut dan boleh punya anak pun. Nah, tengok ni, kena banyak anak ni, tiap orang panggil amal banyak. Ni anak ni bila buah anak tak reti kata cukup. Walau isak ketung sekalipun. Eh, rasa bertuahnya, anak aku tak ada arah nak buat dah. Dah bertuah beruntungnya, tu hari kat aku. Tengok tu, lebih-lebih lagi mah dia, ya berkat, ya berkat. Tak reti kita royak semua dah. Baca bismillah 19 kali. Akhir dengan 20 kali. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Siap ala air. Wih yang minum anak kali, anak kali. Jangan sekali gu. Tak cakap nak baca, dia kata. Baca lah payah, payah naga lalu dah. Dia nak geleng kau 200 lik tu, biru tu. Nak oyak sungguh. Lagu-lagu boleh. Aku tak nak siup ayah siapa. Celak lagu lalu abang tu ni. Geleng kena beli geleng. Dia baca lah payah. Buka payah eh. Ah, ni hubat dia, hubat terah lah tak daya. Ya bismillah ni, ya berkat. Ya berkat, nama tu eh. 19 lah, daleko, dalek tu. 19 kali kita baca. Pak kita baca semua, ya jadi kebajikan. Sebab apa? Sebab Nabi kata, kullu amrin zibalin, la yabda'u fihi, bismillahirrahmanirrahim, fawa akta. Nah, maknanya kullu amrin tiap-tiap kerja zibalin yang mempunyai cita-cita. Yang ni kerja yang rasa gegar ada sarok lah. Ada sisi saya, sisi sarok tak ada gegar. Namun nak terketung pun bismillah. Nak zina pun bismillah. Nak mabuk teranjur pun bismillah. Kalau tu tak jadilah. Benda ada gegar sisi sarok. Kita jangan tinggal bismillah. Kalau mu tinggal juga Nabi kata, la yabda'u fihi bi bismillah. Mu tak ada-ada baca lah. Pada awal kerja emu saat ni dengan bismillah. Kerja mu tepah wak kata kurai dah. Berkat, kurai berkat. Fahwa abetar ada riwayat. Fahwa aketok mana ketok. Tengok wah timun ketok dengan bulat mana mahaga. Ha, nampak lalu dah. Orang pun supah ketok dengan tak ketok. Gak lain tu. Yang kata jangan. Belah lain mana nungkat bantai ni. Kapa benda tak.
Allah tapi cari tedera tangi dekos belah. Ha tak jadi. Tak apa belanja murah. Murah mana tak awal tak awal. Putih, putih pun belanja deko. Ha buku deko tu, go tu selalu dah. Cuba tak deko. Sonsen ha. Oh, sonsen ha tak tahu ada. Kan nak budak payah. Janguk lagi, comel lagi, putih lagi, leko pun dah. Tak ada apa-apa dah. Kau ni janguk comel lawa tapi deko tangi. Tidak tak kaki panjang belah kecil. Kecil. Tu lagu tu kerja kita makan nasi. Berjalan naik kereta kata bu bismillah. Kedua lagu tu dah. Ah, abang tak kena baca semua bismillah ya berkat. Sebut bismillahirrahmanirrahim. Supo nama kita sebut nama 3,000 dah. Eh, anak kita buah anak kita tak kita tak kena cari tok bomo. Kita sendiri baca. Malam-malam duk teriak baca bismillah. Hak anak teriak takut hati tu buah ilah hukum sikit. Ubat dia tu. Nah, apa pergi katuk akhir sekali dengan selawat patah. Habis nak ingat sangat tu. Ha, selawat pun jadi hubat juga jadi penawar. Ha, dah. Ha, tu baik. Dan sedikit hartanya ah di tempat soba ni kalau kaya tak apa. Anak 12 orang, mata orang. Allah. Ha, boleh satu lapis hari. Tu pun nyanyulah subuh boleh lagi. Ah, kalau anak 12 orang ada 4 piku. Dia kemarin di Bukit Kemung tu boleh kata kat juta. Kau tu tak apa. Ya tengok Tuhan nak uji ni. Nah, bini pun ramah, anak pun ramah, harta tak ada. Ha ni panak bala ni. Orang dia cira-cira buku duit ada ya. Ha baik bini kalau abai tu duit ke bai. Ha menyebab penuh lah. Kau tak duit rengau. Ha nak royak. Ketikah lagu ni. Di duit nyangi. Ha baik ketina nak pandai ke duit sudah. Sabik Nabi nak bini dengan Uqailah. Uqailah ni salah seorang bin Nabi yang sudah akad nikah siap dah. Pan Nabi tanya Uqailah mu nak dunia ke akhirat? Ha, Nabi tanya dia. Dia jawab kata dia nak dunia. Nabi cerah tahu dah. Bapa cerah tak ada tidak buatnya. Eh kalau rasa dia nak nak ke dunia, nak nak dunia, dia payah nak buat dah. Akhirat royak tak mana tak nampak besar. Tak nampak royak terjalan satu jalan apung dosa. Satu jalan boleh balok. Royak banyak yang tak nampak. Hak dunia ni nampak lalu sampai Nabi bakal tinggal lah ni. Kalau sore tu Nabi tanya, sudah nikah siap dah. Nah, Nabi tanya mu biasa sakit tak? Ha, dia kata tak biasa sakit jok kecil siapa dia belaki Rasulullah. Nabi cerah juga. Bapa, kalau datang sakit mari takut nak sobat tak leh. Susah serabut ya. Ha, nampak tak? Duk berjerit kau tu nak pakai tak dok pun berjerit panas pun berjerit demi semua pun mecok. Ha, ai tinggal lah sini. Sebab tak biasa sakit. Sabit sakit ni bukan dia penuh tapi ada reda dengan Tuhan. Nah, gapo apa dosa lagi boleh pahala. Ha sini kita tak dengar pak ni bapa lah marah bini bini demi. Hari ni ku pula dah. Tu punya anak pula dah belaga kepala dengan seming jatuh tadi terbuka cabang. Bapa tu hewat gini kat aku eh. Ha nak galai Tuhan lah. Ha dok mari tak puas hati tiap kali waktu dia buat ada hikmah. Ingat situ sudah. Ha tengok sini pula dah. Ha terbaik. Dan tiada ngupak ia ia orang sana lah akan Islam. Tak ada ngupak dia sifat lebih alhamdulillah subhanallah. Salah ngupak dia pun astagfirullahalazim lalu dah. Sebab ia tak ngupak ni besar. Besar tak besar ngupak ada Nabi sebut kata innal riba asyaddu minaz zina. Sungguhnya ngupak ni sangat daripada zina tengok tu. Bukan nak kata zina tak besar tapi ngupak tu ada satu kali Nabi sebut lebih pada zina lagi. Nak wiki kita takut kau ngupak. Nama tak baik zina dengan ngupak besar rasa ngupak. Tu fikir karo. Betul ni buat jahat semata ada kerja lain. Tapi nak orang kita beradu ngupak apa kita tetap zina tu. Hari ni aku ngaji dah besar ngupak dengan zina. Ada kena-kena buat eh. Ha, tu belana lah dijual nak rabah fikir betul. Harta tak ada, dia tak ngupak. Lagu mana? Jawabnya, nasyaya adalah ia serta aku di dalam syurga. Loh, duduk sekali dengan Nabi. Ni ramai-ramai kita dengan molek adik ni. Nah, kita jaga molek, anak kita jangan duduk supah. Jangan kata kok si, cari rezeki halal molek. Jangan duduk ketik, kalau demo kita ada harta pun. Dia ada harta nak lalu lah. Mata nak labur, bukan nak batu. Kalau nego kok kita nak makan mata kelu. Tali dua aja hak orang tali dok ketik. Bagi lado sute gapo je dah. Mik demo kuas serah hak demo. Bagi demo nak isi lai perut ni. Kita tak ada kita sobar. Eh, su tak ada lagi mitok demo nak makan tengok ni. Pas kita sobar dengan bini.
ajar bini anak gapo gitu ni. Nah, siapa akhir hujung jatuh Nabi kata tak aje ngupak hal toyok ke susah berkaduk kaya dak mati sesok Nabi kata nasyaya adalah ia serta aku di dalam syurga dah seperti dua jari tangi ni. Nah, gimana dua jari ni? Sambil kata lagi dan mengisyaratkan ia Nabi dengan telunjuknya, tunjuk Nabi dan jari tengahnya. Oh, yang terdekat dia pun ni dah. Ah, deh, abah tu tak ada bini lagi, bining lah. Deh, hobi ni dah ada tu, haja go molek bininya lepas kursi. Disebut sama kita belanja wi molek. Anak kita haja kira ati ngaji kaja tang haja apa? Hatta kalau hatang atau kalau takiyah atau kalau baik bubu atau kalau darussalam belanja wi molek. Deh, ajar anak wi molek. Tengok mati sesok habuwe kita dok cara anak bini tu. Siapalah kita boleh duduk sekali dengan Nabi Allah serga supaya jari hatu dengan jari telunjuk. Ini hadis ini supaya dia cara anak yatim dah ni. Nabi kata siapa dia cara anak yatim, we makan ke anak yatim, perah anak yatim, belah anak yatim, jari hina ke anak yatim, mati sesok duduk sekali dengan aku Allah serga antara telunjuk dengan jari hatu juga supaya ni. Dah kita nak belah anak yatim, ha, kita tak ada kuasa misal sekadar anak kita ada dah. Nah, ha, kita belah anak kita supaya juga tanai duduklah selegah sekali dengan aku. Ah, dah tu nak ayat di antaranya. Siapa orang anak dah? Tidur dah. Ada apa orang anak? Anak bini bila? Bulan lepas? Tak dah? Tak pakai mak dah? Bini lasang dek ugi ni. Ha, tu baik. Dan lagi tersebut dalam hadis pula iza sakurat iza sak iza sak iza kasurat zunubul abdi ada ibtilaullahi ibtila apa nama ibtilaullah ha bihim dai liyukaffira liyukaffira liyukaffiraha anhu ada. Mana iza kasurat zunubul abdi ibtilaullah bihim dah liyukaffiraha anhu. Balik pada bahasa kita, apabila banyak dosa seorang hamba Allah Taala itu, Tuhan kata, Nabi kata, apabila banyak dosa seorang hamba itu, hamba Allah Taala lah, nasyaya diberi bala akan dia akan Allah Taala. Nah, nasyaya diberi, nasyaya diberi bala akan dia akan hamba Allah Taala. Nah, oleh Allah Taala dengan duka cita. Jadi kalau dosa banyak gak tu hebui bala. Kurang-kurang bala tu duka cita, serabut. Sabuk ngan anak, sabuk ngan bini, sabuk ngan orang kata kita. Tu dia panggil satu bala tu. Kita sabarlah kerana kita ada dosa ngan Tuhan tu. Kita duk habis. Ha, tu ada pun habis dosa ni. Hati larat kita tobat lambat tobat. Okey, ayo we demi ko, ayo we sakit ko, ayo susah nak makan payah demo makan sedak semua kita gak ha. Cicah ulai pucuk-pucuk ubi kayu. Bo budu tu gak tambah air tambah. Nak makan budu banyak-banyak tak cukup gak anak ramai yak seria ni. Bo air tambah pecik-pecik garang. Ha nak you boleh makan banyak sikit susah. Tak ada sobat, tak sakit ho tu sakit ho ni. Ha kama dia nak royak dalam keadaan itu tu hebi nak pergi habis dosa tu jauh kita duka cita. Wis serabut. Serabut ah susah pero anak, serabut ah susah bini, serabut acara bak nak makan. Nah, ha duka cita sebab ku susah daripada ahlinya. Ha sakit demi ke anak tu nak go tu ke ni nak go ni tengok demo lain tu go deh. Makan apa ke kita boleh timu sute tu apa boleh sayur. Habis isi sayur pula dah tak bazir. Dan muhak merah tu punya bok geger haya pekat bubuk. Kali-kali kita jeling oh banyak lagi isi. Oh kalau ku gamuk ku mitok. Taruh tu nah muka demo banyak ne butir lagi dalam rumah. Kita beli segala ha deh. Nyokok bunyi kru-kru habis hoija sayur pula dah. Susah tapi saya ingat tu hel tok sobalah. Ha tu tu hidup pun habis dosa lah belah dah. Ha apa kita perlu sabut dah jaga ahli baru tu tu. Ha atau lainnya. Ha maka yang kata orang ini nah, supaya menghapus ia ya Allah Taala akan segala dosanya sama daripadanya daripada seorang hamba. Ha ingatlah dalam hal susah duka cita tu waktu hidup bagi kita tu hikmatnya supaya Tuhan nak hapuskan dosa kita. Ha tapi syarat kita sabar. Wi sesak, anak sakit, anak tak berjuru, sabarlah lek kita. Nawaklah mano. Kita bukan duk nak cekak demo lekat barang tak molek. Kita tak usah cekak demo tak semayak, kita tak usah cekak demo duk buka aurat napa betih kat luar. Tapi kita nak fikir nak wi benda ni menjadi molek. Kita royak dah tak bakar.
cek orang peta dah hapun dosa kita dah we palo lagi. Ada cari pula kerja si yang malam nak nafkah nak bini nah nak imakan nak boleh pakai pada demokratik bikin malam-malam nak kerja apa tambah lebih ada matang lagi misalnya itu palo lah kau hapun dosa lagi. Haa, ni kelebihan Allah Ta'ala wui kepada mereka yang orang ada ahli anak bini dalam keadaan susah. Nah, orang kaya yang tak ada kena sobat banyak mana. Nah, mungkin yang senedah. Tapi walau bagaimana, anak ramah apa lebih petugas hidup belanja tu. Haa, tapi tak sama dengan sok. Kerana sok yang susah, hidup sobat itu pula. Haa, dah habis. Pada tersama semula lah pula. Dia kata, dan lagi tersebut di dalam kitab, di dalam asap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ia Rasulullah setengah daripada beberapa dosa itu iaitu tiada dihapuskan dia malaikat sebab khusus sohe daripada duka cita dengan menutupi ha, dengan menutup tiriki akan belanja bagi isteri dan anak Allah besarnya dah ha tu sama semula ha habis kata dengar ni gak kita comel sungguhlah alhamdulillah dah ada anak ada bini tengok ni dah tu hata ada tak apung dosa. Dah berapa dosa tak apa malaikat kalau gi apa dosa dengan sebab kita susah dengan anak bini. Oh gugum gum 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 dosa lal balik. Boleh terdengar susah dengan anak. Nak wi anak makan, nak wi anak mengaji. Ha sabik susah kita nak buat sehabis dengan mengaji, habis lah belanja rumah tangga. Semua tu nak ganti, apalagi lebih apa dosa pula dah. Wa ari hadis dah tadi so lagi tak cukup lagi. Ha akhirnya yang meroyak cerita Nabi Yunus lagu mana dengan bini. Akhir pula dia royak pula cara Saidina Umar lagu mana dengan bini. Ha, habis tak sibuk kita perangah sangat tu. Sikit banyak bini tak molek perangah, kita sobalah orang jatah. Ha, sebab ni dia cari bak orang jatah ni. Dah. Ha, ni salah bini ngepek lalu dah. Ha, hok ngepek dosa bini tu suku tapi kita jangan duk turuk perangah kita tu. Ha, sekarang itulah wallahu alam ada gapo tanya sikit lagi. Ha, tak ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li faghfir li faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali pas semaya subuh, mati tengah hari serga duk nanti. Baca pas semaya ngorik tiga kali pas saning, dah Allah Ta'ala mati kita tengah malam serga duk nanti. Itu kelebih area. Dah tu kusenang nak mengulah, nak we demograi, we clear, we ingat. Dah pun surat tak hanya kepingin duk bawa, tak ada bawa lagi dah. Belah lagi dulu. Pas yang kedua ni selawat patah. Dah baca sekali umur hidup, matilah imej jawab pada neraka. Tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fahati lima Fatihi lima Ughliqo Wal khatimi lima sabaqo Wal nasil haqqi bil haqqo. Haa tu pak nak balik tu Wal nasil haqqi bil haqqo. Alah baliknya bunyi Wal nasil haqqi bil haqqo. Haa pasal main pun balik lah kuat tu. Eh apa boleh main Bekuk tak tahulah muka dia dalam mekuk. Ha benar dia dalam mekuk tak nampak mulut. Ha kali lagi bosu. Ah kena balik punya mudah ni. Wan nasiril haqq bil haqq. Ha tu. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Ha nak buat air tawar budak ngaji cuidik gapo nak wi kita lepas pada bala kalau dia mau air tawar nak mani mutu baca selawat ni Fatihah kali sip tak apa dah tu hebui dah. Ha tu dia panggil selawat fatah dah. Ha dia panggil baik kalau ni baca sekali umur hidup mati lah imej jauh pada neraka tu di antaranya dah. Pada ayat 3 terima kasih imej lain yang tu hebui pada kita dengan tak ada pisah kok mana-mana semata-mata lipah kena dia supaya kita duduk ngaji sani dah. Ha baca lah sekali mak tu selawat dah habis-habis tak ada. Eh awak tu lawak gimana hari ni ni. Nek awak tak ada tetah pun tak ada kau tu. Ada tak tahu. Ha awak tu tak ada lah kami yo kasih sungguh. Orang kasih apa dia ada. Ada orang tak ada keluar ada keluar. Eh hey. Ayat 3 ni
istighfar eh. Apa nama doa terima kasih ime Islam. Baca sekali sehari. Kedua kau molek, ketiga kau comel. Dah, tak ada sekali kena baca biasa. Surat tak ada biasa dah. Tak ada boleh lagi tu. Awak go mano boleh-boleh belaka we bawa. Behin tak apa yo ingat dah. Kau ingat tu belalah taruh rumah pun. Nak mana behin tak ingat gede? Ingat dah. Ha tu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Wa huma min azamin ni'am. Wa kafa bihima minan ni'mah. Ah sekali sehari. Pas doa ni baca 7 kali hari jemaah, 5 kali hari jemaah. Kubak mati dalam ini. Kalau ubat sakit kepala tu parah. Nekah, ubat sakit perut tu bunga jambu, hak butih leluh. Ha tu baik tu. Kalau sakit gigi tu buh koyu. Kau ni hubat nak mati lah ime. Wali waya. Namanya Abdul Wahab Syarani. Baca 5 kali atau 5 kali 7 kali. Jadi Tuhan jaga ime kita tak cabut semasa nyawa tu. Kau ni donok sekali. Dah, sebab ime Islam sebagai kuncesawan. Anak kau tis regodok. Peloi molek, bedong molek. Takut cabut. Hanya setengah daripada hubat dia. Bermin tengok. Surat ada tak? Mana boleh beri lagi? Amin. Ada tu. Oh lah, saya cari tanya tu lontai gitu lah. Fatina ada tu? Ada tu kan ada surat? Ya. Ha, ada Fatina yang mudah karung. Yang mudah makan wayak dia. Dah. Ha, yang ni hak jatuh je payah ni. Dah. Habis sore muduk luar tak tahu dah tak ada tu. Dah, baik. Ilahi. Lastulil firdausi ahla. Wala akwa. Ala naril jahimi fahabli taubatau waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Doa yang kelima ni, doa ni kita baca pas ngorik 3 kali, lepas semaya subuh 3 kali. Wa amma somo-somo kita mati di padang mahsyar esok-esok, sebenar-benar tu heredo kita. Nabi mik tangi kita gi buh dalam selego. Tak keliru lagi nak royak apa kita tahu lah biasa. Ha tu nak royak beme dah. Ha tu raditu billahi robba. Nyangi robbi, kalau robbi tu ba pema ini robbi. Ya dulu dah ni. Robbi tak leh robbi tu nama orang. Ya anak cengoh ya ada dua wadik. Kakak sulung nama Rodiah. Pak jatuh bosu nama Rodi. Nama tu. Nama uge Rodi. Ni Rodi dengan dak. Waladda. Rodi. Kalau Rodi tu pak India. Rodi. Apa tak? Rodi ul awal. Itu nama boleh. Memang surat tak ada. Dia buat apa nama lagi dah. Itu. Rodi tu billahi rabbah. Wabil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Doa terakhir ni doa kita baca belum pada wisalah. Dah, belum pada wisalah kita buil pada innaka hamidum majid. Dah. Apa tu? Apa nama pada innaka hamidum majid kita baca pak kelimah ni. Kelimah ya tamonyo minta jauh daripada azab neraka jahanam. Ya kedua minta jauh daripada azab kubur. Ya tiga minta jauh daripada fitnah mata, fitnah dunia, fitnah hidup, lagi pula fitnah mati. Yang keempat minta jauh pada fitnah kejahatan dajjal. Molek ni hadis ni Muslim ni sahih deh. Nabi bawa hak kita dawa Allahumma fil lima qaddam tu ama akhar tu ama asra tu ama tu kau tu hadis Muslim juga, tapi waktu panjang boleh bawa tu pun. Kalau kita semai sore tu wah ni ngatik, wah ni ngatik, kau ni pandok. Kalau jadi tu imej pun mamu tak ada cemah. Kalau kita makmum pun tak ada tinggal jauh ngatu ime, ya pandok ya keru. Tapi dia tak ada pandok, dia tak ingat. Nah, sabi ani kena ingat dok, sono buka surat le kocek. Innaka hamidum majid, waktu dia surat. Ah, terbatas maye. Ha tu lu. Allah